Kegiatan Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda 2024 bakal dipapaisan ku kegiatan melakukan bibinihan 2000 tangkal tina mangpirang jenis tumbuhan di Cimenyan Kabupaten Bandung. Sakumanu ditembrakan ku Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet di Gedong Sate Kota Bandung poe Kemis nu anyar kaliwat. Komisi Penyiaran Indonesia KPID Jawa Barat dihubungkan ku Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Jawa Barat mengadakan konferensi pers hari penyiaran daerah tahun 2024 di Gedung Sate Kota Bandung poe Kemis paso sore. Dina eta konferensi pers anu diluhan ku Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet serta Komisioner KPID Jabar Roni Tabroni serta Kabid Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Jawa Barat Vicky Edia Martiana dipedar mangpirang informasi patalikan mieling Hasiarda 2024. Kalawan di jejeran penyiaran berkeadilan, KPID Jabar ngokolakan sejumlah kegiatan Harsiarda kawas melak binih tetangkalan babarengan pikir ngemplohkan Jabar tanggal 6 Juni 2024 di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Eta kegiatan teh selaku momentum lembaga penyiaran mihaat kalingkungan. 2024 ini kolaborasi dengan seluruh komponen gitu ya, Pemprov Jabar melalui Diskominfo yang support full, asosiasi dan lembaga penyiaran. Tapi kemudian ada kebutuhan masyarakat yang kemudian harus kami gaungkan, maka tema Hari Penyiaran 2024 itu tentang penyiaran berkeadilan. Jadi berkeadilan, negara harus hadir pada semua lini, semua sektor untuk menyelamatkan semuanya gitu ya, dari tontonan, dari apa yang ditonton dan apa yang didengar, kurang seperti itu. Dari Diskominfo Jawa Barat sendiri atau dari Pemprov Jawa Barat, kita supportnya full ya. Apalagi kalau berbicara soal anggaran, kami mengawal penganggaran dari tahun 2023 atau dari tahun sebelumnya. Kalau untuk sekarang, memang sekarang dikelola secara full oleh KPID gitu. Jadi kami dari awal sampai program-program lain juga, semacam roadshow juga kan kami sering dilibatkan karena area konten, area Diskominfo, area literasi digital juga area Diskominfo. Jadi banyak irisannya, banyak kerja barengnya bersama. Dan itu cek Adiana Dina Harsiarda 2024 kalawan jejer penyiaran berkeadilan teh diwogan ku roadshow di genep kota tanggal 14 Mei tepi ka 4 Juni. Broadcasting Expo tanggal 8 Juni jeung karyaan puncer tanggal 8 Juni nu bakal datang di eueuban ku Jalan Sehat di Gedung Sate Kota Bandung. Yohana Kurniawan, Bandung TV.